rambutan merupakan buah asli Indonesia. Buah ini sangat terkenal di kalangan masyarakat. Rambutan juga beragam jenisnya, di antaranya ropiah, sinyonya, lebak bulus, dan binjai. Pohon rambutan ini berbuah sekali dalam setahun, mulai dari bulan September hingga Februari. Rambutan binjai merupakan salah satu rambutan terbaik di Indonesia, dengan buah yang cukup besar dan mengandung banyak air. Warna kulitnya juga merah darah, dan rasa yang begitu manis. Tumbuhan tropis ini memerlukan iklim lembab. Buah yang berbentuk bulat, lonjong, dan berambut ini juga selalu menjadi primadona di setiap musimnya. Rambutan ini mengandung banyak karbohidrat, protein, lemak, kalsium, juga vitamin C. Salah satu petani rambutan Kaisar mengatakan, panen rambutan yang serentak membuat harga rambutan merosot. Dan juga, hama rambutan seperti kelelawar sangat merugikan bagi petani. Pendapatannya setiap panen berapa? Ya, tidak menentu. Biasanya yang tahun sebelumnya cuma dapat 1 ton, tahun yang lalu dapat sekitar 4 ton. Tahun ini belum bisa dipastikan karena belum semuanya panen. Tahun lalu berapa pendapatannya? Untuk real uangnya kemarin sampai 13 juta. Siapa yang tidak kenal dengan rambutan? Buah yang manis dan mengandung banyak air ini sudah ada di seluruh penjuru Indonesia. Pohon rambutan umumnya berbuah setahun sekali. Rasanya yang manis dan segar menjadikan buah ini menjadi primadona di setiap musimnya. Mari makan!